masa 3 hari dia kena sapu balik. 3 hari sapu balik. One expired day. Ya. Sebab tu bila kita tengok cerita tu, dia kena continue untuk sapu. Kali kena masuk tongkat pula. Ya. Cuci dia dalam ni kali ni minyak dia tak berapa power sangat sebab dia 3 hari dia kena sapu lagi. 3 hari. Ayuh, ini buat tak. Tapi rojek 3 hari. Ya. Betul bang, apabila bila ada pula netizen yang mana dapat tak baik diorang. Ha, biasalah. Media sosial ni dia mendekatkan kita. Siapa dengan siapa pun kena dia jawab, ini kau jawab balik. So jangan cepat merasa hati ataupun terkedu, kesentak apa ke. So, semacam saya selalu baca. Oh, kalau kata dia ni saya jawab. Shopee, kan. Pelawak jelah. Ha, kan. Ada yang tanya, "Oi, dapat kat mana Pak Talib?" Lepas tu macam contoh Rina Diana punya post. Dia masuk ke, saya akan masuk kat situ. Geram betul kat Pak Talib. Lepas tu saya reply bawah tu. Oh, ada orang panggil aku ke? Komen. Media sosial. Okay, saya belajar sesuatu dekat sini. Dia panggil engagement. Okay, kita jangan dalam dunia dulu kita ada reporter, kita ni kita kerapat dengan reporter tu, kita panggil dia, tolong aku buat masuk aku dalam gambar ni sekian, keluar aku dalam tak ada TV, aku dah tak ada keluar dalam ni sekian. So tu dulu. Sekarang punya kita kena engagement dia panggil. So kalau kita tak ada dalam media sosial, kalau kita tak belajar media sosial, so besok kita akan ketinggalan. So kita masuk dalam tu, tengok orang punya post. Kalau nak masuk dalam era yang ni, kau kena tahan. Contoh, dalam sekarang ni isu cerai berai tu. Kau nak kena kecam, kau masuk lah. Kan? Kau terasa nak komplain kan? Join the trend. Join, kau join. Tapi kalau kau cepat koyak, kau jangan. Jangan main. Nanti kalau kena yang netizen yang ngentam kau nak tahan, kau koyak. Nanti kau sampai ke lubang cacing orang cari kau. So, kita rasa kau boleh tahan kat mana? Oh, aku boleh tahan kat sini. Kau masuk sana. Masuk sana. Banyak. Macam contoh, Rina Diana punya pun saya masuk. Saya boleh. Ada siapa panggil Pak Talib ke ni? Kata contoh kat situ. Lepas tu orang panjangkan. So, kalau yang bagus kita panjang-panjang. Kalau tak nak, kau tinggal situ pergi sana pula. Rumah banyak, rumah merah ada, rumah biru ada. Kan? Betul. Itu so, pilihan kita lah mana kita nak. Kita diberi pilihan lah pun. So, kau pilih lah kau nak rumah mana. Kau jangan cepat koyak, kau jangan cepat sentap. Kau jangan. Dunia is bukan tempat untuk kau santai-santai. Dunia adalah tempat kau diuji oleh Allah, diuji oleh semua orang. So, be patient.